membuat batik corona ini supaya masyarakat kalau dipakai itu ingat kalau corona itu ada, kita harus waspada, kita harus hati-hati, tidak boleh suudon, kita harus selalu menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan. Kalau proses pembuatannya? Proses pembuatannya ini karena batik tulis ya Mas ya, jadi ini dibuat yang pertama kita membuat motifnya. Karena kita ini orang Jember, kita tidak melupakan ciri khas Jember, jadi harus ada tembakaunya seperti itu. Kita buatkan motifnya ini koronanya besar. Itu padahal kan corona ini mikronnya kecil di bawah 10 mikron. Tetapi kita buatkan yang besar supaya masyarakat tahu kalau virus itu besar akibatnya.